ولهذا قَتَبَ لِيَوْلِهِ كَرْنَاءَ إِتُولَهِ تَجِدُ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ مُخْلِصًا لِلَّهِ مُنِيبًا إلَيْهِ مُطْمَئِنًا بِذِكْرِهِ مُشْتَاقًا قَلْبُهُ إلَى لِقَائِهِ مُنْصَرِفًا عَنْ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ وَلِهِ كَرْنَاءَ إِتُولَهِ كَمُوَدَّ seorang سُوَرَانِ هَمْبَةٍ بَطُولُ بَطُولِ إِخْلَاصٍ الله. dia kembali kepada Allah. Dia merasa tenang dengan berzikir kepada Allah. Dia merasa rindu hatinya kepada bertemu dengan Allah. Tentu ia akan berpaling dari keharaman-keharaman tersebut. Ia tidak akan menengok kepadanya. Ia tidak akan melirik tidak kepadanya. Ya. Dia memandang bahwa mengganti cinta itu ya, dia menggantinya dengan sesuatu yang rendah itu adalah sesuatu subhanallah yang sangat merugikan. Bagikan seseorang mengganti e, minyak wangi misik dengan tinja kotoran hewan. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka berusahalah setiap kita untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Dengan cara apa? Kenali Allah. Ya, yeah. kenalilah Allah semakin anda kenal kepada Allah akan semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Demikian pula kepada Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana akan rasa tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Akhal Islam. Kemudian Ibnu Ibn Qayyim mengatakan bahwa jiwa itu ada tiga macam. Ada jiwa yang merasa tenang kepada Robnya nafsun mutmainnah ila rabbiha. Ya nafsun mutmainnah jiwa yang merasa tenang kepada Rabbnya adalah jiwa yang paling mulia dan yang paling bersih. Yang kedua adalah jiwa yang mujahidatun sabirah. Yang senantiasa berjihad dan sabar. Ya, guna mengikuti dan apa menjauhi perintah, menjauhi larangan Allah dan mengikuti perintahnya. Dan yang ketiga adalah jiwa yang terfitnah dengan syahwat dan hawa, dan ini adalah jiwa yang buruk, di mana ia akan mendapatkan ya kepedihan, adab, dan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tertutup darinya. na'udzubillah akhal Islam Azza ya. Maka setiap kita tentunya berharap dan terus berusaha, nasa' wa nasa' untuk menjadikan jiwa kita ini nafsun mutmainnah. Kalaupun tidak bisa, maka nafsun mujahidatun sabirah. Jiwa yang berusaha untuk mujahadah, yang berusaha untuk sabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggalkan syahwat. Dan jangan sampai kita termasuk jiwa yang ketiga, jiwa-jiwa yang terfitnah dengan syahwat dan hawa nafsu yang itu merupakan jiwanya orang-orang yang busuk yang buruk yang ia akan kelak mendapatkan azab dan kepedihan dan kejauhan-kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala